Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bang Jun Golok Tarisi. Kali ini mau nge-review Golok Sembelih Tarisi Wilis Gen 2 Steel Cibatuan ya. Handle Bowie. Ini finishing rapi. Kayunya kayu kiareng, bisa dilihat tuh glowing ya. Kinclong. Mulus kayu kasalim. Ya, kita lihat dalamnya. Nah, ini yang Bowie. Nah. Tuh, bisa dilihat. Oke. Nah, pokoknya mulus ini. Nah, kita perhatikan bunyinya. Wilis itu ketahuan dari bunyinya ya. Nah. Ngencring pisan ya. Kita tes tajamnya ke plastik ya. Semua saya asah seadanya. Nah, mulus ya. Kawi kasalim. Alah. Nah, bisa dilihat. Nah, kita ke kertas, coba slice kertas. Pelem ya, tuh. Mulus pemirsa. Ya. Ayo murah cuma 450 ribuan, Wilis Gen 2 ya. Sepuhan Tarisi, bikinan Tarisi. Nah. Finishing rapi. Nah, ini handle jengkolan, steelnya ini cibatuan ya. Ini ketebalan 4 mili ya, 1 per. Per pendek-pendek saya panjangin melarin ya. Punggung agak tebal, saya tempa bagian punggung ya. Nah, ini steelnya cibatuan, nah, gede ke depan tuh, bisa dilihat. Nah, oke. Okay. Nah, kita dengar bunyinya nih, Wilis nih. Nah, kalau Wilis ya. Nah, jadi nyaring dia, rata-rata ya nyaring lah. Bukan Wilis aja sih sebenarnya, bukan, kalau Wilis karakternya kita apalah itu. Nah, ketajaman bisa dilihat. Nah, aduh, kurang stropping dikit. Nah, ini stropping kurang ya, ini nanti saya stropping lagi. Nah, kertas deh udah mulus ya. Nah, udah pelem ya, mantap pokoknya. Finishing rapi ya. Oke. Nah, satu lagi. Nah, ini handle Bowie ya, tuh kayunya eksotis tuh. Finishing rapi. Kinclong, kayu kiareng atau kayu johar. Agak kuning, tuh mulus. Ya, kita lihat dalamnya. Nah, ini steel cibatuan juga ya. Lebarnya ada 4 cm terlebar. Bunyinya ini sepunya sepu oli. Nah, Wilis itu agak tebal kita ya, 4 mili di punggung. Ini per satu yang pendek saya tempa langsung. Untuk ketajaman seadanya aja ya pemirsa ya. Saya usahakan ke plastik ya kalau buat sembelih. Jadi biar sekali tarik atau sekali dorong jebol ya. Sesuai syariat Islam. Nah, mulus ya. Kita coba ke kertas. Gurih ya. Pelem, alah, bisa dilihat. Nah, silahkan 450 ribuan aja, stok ada 5. Nah, next, nah, ini sama modelnya ya, panjang antara 30 cm-an, lebar 4. Wah, ini tuh kayunya borelang-borelang gimana gitu ya, tuh bersisik. Nah, oke, okay. Nyaringnya ini kerasnya lumayan ini ya. Nah, bisa dilihat. Nah, oke, okay. Ketajaman seadanya ya. Udah mulus, udah pelem, cukur bulu ya. Nah, ke kertas apa lagi ya. Silakan 450 ribu aja, stok cuma 5. Ini satu lagi, mulus, finishing rapi tuh, pokoknya kinclong ya, luar dalam manis tapi sadis tuh, mulus, semi mirror ya. Aduh, jatuh pemirsa. Ketajaman lumayan ya, tuh mulus ya, udah kena plastik. Nah, kertas apa lagi,
apalagi ke leher sapi atau kambing. Aduh, sekali tarik, sekali dorong, ya. Oke. Ini juga sama ya. Masih wilis. Nah, mantap. Sepuannya agak lebar-lebar, sepu oli. Asli buatan Pandita Rishi Jasinga. Abah Anang ya. Nah, silakan ada 5 piece ya. Jual cepat-cepat aja. Bentar lagi bulan rawah, Rajab puasa ya. Nah, tuh silakan ya. Gitu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.